Halo guys, sampai jumpa lagi. Selamat bertemu kembali dengan saya ya, Global Channel. Ini saya mau mereview ya, kebetulan ini barang bagus, murah ya, dan banyak manfaatnya, yaitu Bluetooth Receiver. Jadi ini saya beli kemarin karena iseng ya, karena murah sekali, harganya cuma 20 ribuan ya. Jadi saya beli ya, dapatnya cuma ini aja, tiga ini. Ada kotaknya sudah saya buang, dan ini sudah saya pakai selama kurang lebih 2 mingguan, dan baterainya lumayan awet ya. Ini ada baterainya, jadi kalau misalkan habis nanti kita cas lewat sini ya. Dan ini kabel datanya sama kayak kabel data HP ya, jadi nggak ada adaptornya, cuma kabel aja. Jadi nanti kita ngecasnya pakai adaptor dari HP atau yang lainnya. Dan penampakannya seperti ini. Ini ada colokan buat jack 3,5, terus ini untuk menyalakan ya, kita tekan dan tahan selama 2 detik. Untuk mematikan juga sama, kita tekan dan tahan selama 2 detik. Ini untuk volume, kalau ditekan dan tahan selama 2 detik dia akan ke selanjutnya ya, lagu selanjutnya. Dan ini juga volume. Nah, jadi ya, ini ada jack to jack ya, untuk mengkoneksikan dari jack tape atau radio atau salon speaker aktif ke sini ya. Kalau nggak ada, kita bisa pakai kabel RCA, nanti kita beli tambahan jack to RCA. Oke guys ya, ini cara pemakaiannya ya, gampang sekali, bisa dipraktekkan di speaker lama yang nggak ada jacknya juga bisa. Pokoknya ada ya input seperti ini ya, ada input RCA ini ya, ya gampang sekali, tinggal pakai kabel seperti ini ya, kabel putih sama merah kita colokan di sini, terus kita beli tambahan seperti ini ya, kabel seperti ini. Ini kita colokan di sini ya. Oke, sudah kita colokan di sini. Nah, ini kita sambungkan langsung ke Bluetooth receiver-nya tadi. Kita sambungkan ke sini ya. Oke, ini sudah siap ya. Jadi ini kita nyalakan. Ya, kita nyalakan dengan tekan dan tahan selama 2 detik ya. Oke, nyala biru ini, biru merah ini artinya dia sedang ya mencari sambungan. Oke guys. Oke ya, ini ada HP ya. Nanti di sini kita tinggal masuk ke pengaturan di sini, kita cari Bluetooth-nya. Nah, ini ada Bluetooth musik ya. Kita klik saja seperti ini. Oke, sudah terhubung ya. Sudah terhubung, bisa kita mainkan. Oke. Mantap guys.
cuma 20 ribuan ya guys, murah sekali. Nanti kalau yang berminat bisa saya kasihkan linknya ya, tapi jangan lupa subscribe dulu ya, jangan lupa subscribe. Nanti bagi yang berminat bisa saya kasih link untuk pembeliannya. Oke, sampai jumpa lagi di channel berikutnya, dan masih banyak guys kegunaannya ya, nanti bisa kita hubungkan ke headset ya, kita bisa hubungkan ke radio, ketip mobil yang enggak ada bluetoothnya bisa kita pakai receiver ini. Dan untuk baterainya juga lumayan awet, bisa tahan 4 jam ya. Nanti kalau misalkan sudah habis ya, nanti bisa dicas dengan adaptor dari HP. Thanks for watching.